Rabu 2 Oktober 2024 sekitar pukul 6 sore waktu setempat, beberapa pengungsi Palestina yang menginap di Wisma Transit Kuala Lumpur tampak membuat kegaduhan, diduga karena ketidakpuasan terhadap pelayanan setempat dan aturan pelarangan untuk menginap di tempat lain. Beberapa rekaman video viral di media sosial memperlihatkan seorang wanita parubaya mengamuk hingga melempar sandal pada petugas keamanan dan merusak barang-barang di lokasi. Menurut laporan manajemen, kejadian itu disebabkan karena beberapa dari mereka merasa tak puas saat dilarang untuk menginap di luar Wisma Transit. Peristiwa ini menuai protes dari sebagian kalangan warga Malaysia, dan sebagian lainnya memahami rasa frustasi yang dirasakan pada masa-masa transit itu, meski begitu mereka tidak bisa mentolerir tindakan kekerasan dan perusakan yang dilakukan. Menanggapi ini, Duta Besar Palestina juga hadir ke lokasi, meskipun akhirnya tetap gagal dalam upaya mediasi untuk menenangkan situasi. Untuk menghindari insiden lanjutan, kepolisian Malaysia ditempatkan di lokasi untuk memonitor pergerakan dari kelompok tersebut.